Oke, halo teman-teman, apa kabar? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, jadi kali ini teman-teman ya, saya mau nge-review review atau perbandingan antara kedua oli asli dengan KW atau bahasa kasarnya itu palsu, teman-teman. Jadi kali ini saya mau nge-review atau ngebandingkan Federal yang untuk cup dan untuk tipe sport. Jadi ini bukan Tumatic, bro. Jadi Federal itu ngeluarin kalau nggak salah sih satu untuk cup atau sport, satu lagi untuk Tumatic. Ada juga mungkin oli-oli lainnya yang saya juga kurang tahu. Oke, jadi kita kembali ke topik, teman-teman. Di sini ada dua oli, yang ini asli ya, yang ini KW. Harganya sih kalau di pasar ini kalau nggak salah 33.000, dan di ini kalau di pasar 30.000. nggak beda jauh, teman-teman, hanya beda 3.000 perak saja. Oke, teman-teman, langsung saja. Di sini yang KW ya, yang ini agak terasa kasar, teman-teman. Guratan-guratan di sini itu, sorry. Nah, di sini ini agak kasar dibanding ini agak halus, teman-teman. Ini yang asli ya, yang sebelah kiri saya ini asli. Terus di warna ininya, ini agak kemerahan. Ini super brand, ini best brand, dan di sini agak merah ke orenan, teman-teman. Oke, jadi kita putar ke belakang. Nampaknya di belakang ini, teman-teman, sama semua. Ada kode QR juga di sini, dan bahkan ininya diproduksi oleh perusahaan yang sama. Oke, teman-teman, saatnya kita buka aja langsung nih oli, teman-teman ya. Biar kita bandingin semana hasilnya. Kita mulai, teman-teman, yang KW dulu ya. Sorry, kameranya kita ubah posisi dulu. Oke, saya rasa cukup. Dan ini yang asli ya. Oke, teman-teman, jadi perbandingan antara asli dan KW itu seperti ini. Saya zoom sedikit, tahu saya dekatkan kameranya. Kalau yang asli ini, bro, dia merah tapi kebeningan, agak bening maksudnya. Terus yang ini merahnya itu padat, teman-teman. Jadi ini lebih jernih yang asli,
dan yang KW ini agak sedikit merah teman-teman. Ini saya coba saya cek di sini, di dalam ini. Nah teman-teman, biasanya di oli yang ini, yang KW ya, di dalam atau di dasar ini bro, di dasar oli ini, dia terdapat ada kayak oli kotor gitu, oli kotor yang udah menghitam, tapi dia di dasar ini aja bro, dia tidak ngikut ke atas semuanya, di dasarnya aja. Berbeda dengan yang ini dalamnya agak jernih, mungkin dari kamera nggak bisa kita lihat bro ya, tapi secara langsung ini jernih memang, dari di sini di dasar-dasar ini pun jernih, tidak ada apa-apa. Ya udah gini aja, dia tidak ada seperti oli kotor kayak gitu bro. Oke teman-teman, mungkin video saya sampai di sini aja untuk hari ini. Saya videoin teman-teman yang membuktikan nanti di lapangan. Ya semoga kita tidak tertipu oli-olian sekarang lah, karena memang zaman sekarang udah canggih, meniru-meniru itu sepertinya sesuatu hal yang biasa teman-teman. Alright, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.